Dan orang yang baca wahyu itulah orang yang tinggi. Makanya malaikat sujud gak pada saya, karena wahyu yang dibacakan kepada. Jadi sangat tepatlah kalian di sini untuk baca ini. Sesungguhnya itulah derajat makhluk yang mengangkat. Gitu. Makanya Isa mengatakan, innama ana abdullah atani alkitab waja'alani mubarakan aynama kuntu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang diberikan kepada wahyu kitab, waja'alani mubarakan, dan aku dijadikan barokah aynama kuntu, dimanapun aku berada. Berarti kalau kalian hamba Quran, faham Quran, kalian selebar di mana saja akan tumbuh pondok-pondok. Nah, kalau kalian hafal Quran, gak paham apa yang dibaca.